Oke, assalamualaikum guys. Sekarang gue lagi di lapaknya Bang Indra ya. Iya Bang. Sehat Bang Indra? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah ini seperti biasa nih, tanknya tank display. Enak banget dilihat sini ya, cana-cananya nih. Tuh ada Stewati. Ini apa nih, Bleheri ya? Bleheri ya. Bleheri WC Bang. WC ya, udah gede juga nih. Terus bawahnya masih banyak lagi nih. Tuh ada Andrau juga. Oke lah, kita mau ngecek nih Bang ya, satu-satu. Boleh nih Bang, ayo Bang. Kita mulai dari mana nih, dari bawah dulu aja. Dari bawah boleh, dari ini boleh. Kita plastikan dulu dan nih, kita cek nih harganya sama jenis-jenisnya ada apa aja di sini. Nah ini ada Stewarti Progress. Ini udah pelet berarti ya, kalau Progress full gini. Pelet Bang. Full pelet ya. Dari kecil full pelet. CB dari ini. 3-4 sentian. CB kelahiran Indonesia nih. Ini berapa senti nih? 10 sentian, 9 sampai 11 senti lah. Iya. Nah, ini dotnya banyak nih. Nah, ini plastikan ya, kalau pakai si lampu nih birunya kelihatan nih. Nah, ini kena harga berapa nih, Bang? Itu 230. 230 ya? Iya. Di sini masih bisa nego nih, Bang? Bisa dikit, Bang. Nego dikit. Nego halus ya? Ya halus. Jangan sadis-sadis tuh. Terus ada pulkra. Nah, ini blue pulkra. Ukuran berapa senti nih? Itu di 78. 89 lah, Bang. 89 senti. Kena harga berapa nih, Bang? Itu 45.000. 45.000 ya? Pulkra lumayan banyak sini juga ya, Stewarti Progress sama Progress yang kecil Pulkra. Tuh Bang, mana yang kecil? Ya, nah, lebih itu. Kecil lebih kecil size nya oh ini lebih kecil nih. Paling 78 cm. Kena harga berapa nih? 130 ya. Iya, ini rimnya udah kelihatan ya, tuh rim oranye tuh udah keluar. Full pelet ya? Full pelet. Tuh makanya warnanya udah pada cakep-cakep nih, ukuran rimnya segini. Tebel. Iya, rimnya tuh udah keluar, udah tebel. Dot juga lumayan banyak, 130. Nah ini ada Maru YS 20-23. Kita cek Maru YS tuh biasanya kalau dicek tuh barnya sama cabung ya, ukuran segini harusnya cabung menuju bunga nih. Kena harga berapa nih Bang? 90.000 ya? Iya. Ini soalnya plastikannya kalau taruh di tank mungkin lebih cakep lagi nih ya. Kasih substrat. Udah bunganya udah naik Bang. Iya. Udah bunga ya. Tuh. Cabung bercabung. Lumayan kalau buat kontes nih. Tinggal nerusin Bang di full udang. Nerusin ya nih. Nanti dia. Lanjutin progresan nih. Nah ini yang lebih kecil nih, 10-12 cm. Ini kena harga berapa nih Bang? 10-12 cm-nya kena 40.000. 40.000 ya. Ini lumayan ukuran segini, barnya udah kelihatan ya harusnya nih. Tuh. Barnya simet nih ya. Kita nggak merhatiin deh Bang, kalau disimetnya Bang. Berarti ini pembelinya tadi, biasanya nyari yang simet. Soalnya masih ombyokan juga Bang. Masih ombyokan ya? Iya. Nah terus sebelahnya ada, oh ini sama yang tadi nggak sih? Sama, baru ya sama. Ini kalau kelihat dari atas baru kelihatan simet atau enggaknya nih. Nah kita cek, tuh barnya udah tebel. Itu minus Bang. Oh ada minusnya. Lebelin murah. Oh, pantesan. Ini ada luka Bang. Lukanya di mana nih? Ini di belakang nih, dekat dorsal. Kayak, sirip, luka ya? Sih dia kayak... Penyakitnya kayak kutil kayak itu Bang. Jamur kayak ini ya. White spot kayaknya. Oh, ini luka deket. Luka ini ya. Iya. Harusnya mah di push pakai cacing bisa lah ini Bang. Asal jangan di mulut aja sih lukanya nih. Iya. Ya masih bisa di inilah. Tapi luka di mulut juga kita ada no Bang di rumah. Malah tinggal separuh mulutnya. Iya, terus masih bisa sembuh enggak? Sembuh ya. Sampai sekarang masih sembuh di rumah. Di push cacing aja kali ya. Cacing itu... ketapang. Kita kasih full ketapang, taruh outdoor. Terus cacing, cacing. Makanya. Iya, biasanya gitu cacing. Pasti cacing lama-lama dia bisa sembuh sih ya. Sembuh kering cuma ya kayak gitu, dia mulutnya cacat. Oh cacat ya, ada bekasnya ya. Nah terus kita karena cek deh. Karena sampai parah banget Bang, tinggal setengah itu mulutnya. Iya. Kalau ikan gua juga pernah sih kayak gitu, cuma bukan di mulut sih, di badan. Di gitu badan. Tapi akhirnya bisa sembuh juga sih.
apalagi gara-gara jatuh gitu lah, lompat lah. Pastikan. Biasanya sih kebanyakan pada lompat, Bang. Lompat ya, gara-gara lompat ya. Dia awalnya lompat, biasanya sih mulutnya yang kalau lompat gitu, contoh ya. Nah, kalau dia lupa di mulut, dia jadi nggak mau makan kan, agak susah ya, juga tuh. Mau makan. Makanya tuh guys, jadi kalau lupa tuh, kita mesti tahu tuh cara pengobatannya. Biasanya tuh ketapang sama ngepus pakai cacing ya tuh. Atau kalau mau pakai obat juga ada sih ya. Ada obatnya juga yang dijual di pasaran. Nah lanjut ya, kita cek nih ada boleh, double red. Double red, silangan red spot sama red strip dong. Red spot sama red strip ya, tuh mutiaranya tuh. Jadi kayak ada bar-bar hitamnya gini ya. Ini ukuran berapa senti nih? Itu 10-12 bang. 10-12 ya? 120 ribu. 120 ribu gondrong. Iya nih gondrong, lumayan gondrong nih. Tuh ada bakat gondrong. Markingnya full tuh bang. Mutiara. Oh nyampe ke sini dari atas juga ya? Iya. Tuh benar-benar kayak ular ya. Terus ini sama maru. Oh ini ada yang WC nih. Stewarti. Stewarti WC. WC. Ya. 17-19 cm. 19 cm. Wow. Warnanya udah biru ya. Kena harga berapa nih bang? 175. 175 ya. Ini yang WC nih tuh. Warnanya kalau taruh di tengah harusnya bagus nih. Keluar nih warnanya tuh. Full pelet nggak nih? Belum bang, itu belum, WC ya? Baru rekondisi. WC biasanya warnanya cakep-cakep ya. Masih rekondisi tapi nih. Ini ses jumbo. Pohon yang gede nih. 23-25 cm. 23-25 cm. Itu udah 25 up kayaknya itu malah bang. Udah ya, di atas 25 cm ya? Iya. Kena harga berapa nih bang? 300 bang. 300? Iya. Ini yang jumbonya nih. Taruh dulu bentar. Maaf. Aku mau lihat lagi sih warnanya. Nah. Tuh warnanya udah cakep ya ukuran segini lah. Apalagi WC ya. WC ya. Tuh dotnya tuh. Nih kalau di tank ini udah kayak ini nih. Barka nih. Barka KW. Barka KW. Oke, berat juga nih. Kita lanjut ke yang di display nih. Ini ada cana andrau nih. Andrau. Ukuran berapa senti nih? Andraunya 78. 78 senti ya? 7 sentian paling bang kebanyakan itu. 7 senti. Ini kena harga berapa nih? 80 ribuan. 80 ribuan ya? Tuh cakep-cakep nih. Di partai bisa bang. Partai bisa ya? Lebih miring. Partai. Harganya lebih murah tuh dikasih diskon kalau partai. Partai minimal berapa ekor? Per 5, per 10. Per 5, per 10 ya? Ya. Minimal 5 ekor lah persayaan. Cakep-cakep guys tuh. Andrau mah banyak yang gondrong-gondrong ya. Tuh gondrong-gondrong semua nih. Gondrong-gondrong bang. Rimnya udah mulai. Rimnya juga udah keluar tuh. Biurnya apa lagi? Naik. Rimnya. Biurnya udah naik. Tinggal ngelanjutin. Cakep-cakep lah pokoknya nih. Terus nih di atasnya ada ini ya, Stewarti ya. Stewarti, sama bang yang di bawah 17-19 cm. 17-19 ya. Harganya berapa tadi? 175. 175 ya, tuh. Birunya udah biru banget. Ini yang double red ya? Itu double red ya bang. Sama ya harganya tadi ya? Harganya sama. Sama nih yang tadi. Ini juga sama. Ini sama ya, double red ya? Ya double red, size-nya lebih gede tuh bang. Harga berapa nih? Harganya samain aja dah. Harganya samain ya, main ya. Tadi. Emang satu indukan itu bang. Ini yang ini ya, progresan ya. Stewarti Progress. Stewarti Progress. Berapa tadi harganya? Di 130 yang 130 itu. Ya. Ya. Ini yang progresan tuh cakep-cakep kalau taruh di tank tuh. Apalagi kalau lampunya pakai candela view ya. Tuh. Cakep-cakep guys tuh. Stewarti lagi. Tuh, kalau di sini ya, yang menarik perhatian ini nih Stewartinya nih, Stewarti Progressan tuh. Ini pulkas sama yang tadi ya, di plastikan ya? Sama, pulkasnya. Nah ini Beheri, ini ukuran berapa senti nih ya? 13-15 senti bang, Beherinya. 13-15
tuh motif di ekornya cakep nih, rainbow snakeshead, frame-nya juga udah tebel. Harga berapa nih bang? Kena 2,5 bang. 2,5 ya? Tuh warna mah udah cakep tuh. Ini juga nih. Ini sama ya harga ya? Sama. 2,5 ribu. Tuh rimnya udah tebel. Udah flaring juga nih. Settle ya. Cakep nih, tinggal taruh di tank. Adaptasinya cepet nih pasti nih. Ini kalau ini Asiatica apa nih? Itu Kalimaya. Oh, yang Kalimaya ya. Kalimaya. Harga berapa nih? Kena 200, Bang. 200 ya? 200. Ini yang cakep nih ya. Di 10-12, mutiaranya nih. Full. Mutiaranya full, ini kelebihannya dia mutiaranya banyak nih. Warnanya udah naik juga, Bang, udah merah itu. Udah merah ya. Nah, jadi koleksinya itu aja ya. Nah, kalau mau kirim-kirim bisa nih, Bang? Bisa. Bisa ya? Bisa. Nih, kalau mendekati Lebaran, masih buka nih? Paling pengiriman sampai tanggal berapa ya, Bang? Tanggal 18 mungkin paling terakhir ya. Ya kalau bagusnya sih setelah Lebaran kali ya. Pengiriman soalnya, tuh kayak normal lagi kalau setelah Lebaran. Kalau mendekati Lebaran gini mungkin pengiriman lebih padat mungkin merekanya, iya, ya, takutnya di, kelamaan di jalan ya. Kurirnya itu di jasa pengirimannya biasanya numpuk pas ya, Lebaran gini. Biasanya. Jadi agak susah ya. Iya. Gitu ya. Kalau mau order lebih baik nanti habis Lebaran aja. Habis Lebaran ya. Iya. Nanti kalau mau nanya-nanya atau mau order bisa ke WhatsApp-nya aja nih ya. Masih bisa, Bang, mungkin untuk beberapa hari ke depan masih bisa kirim-kirim kita. Masih bisa ya. Jadi nanti kontak aja ke Bang Indra ya. Nomornya berapa nih, Bang? Masih sama, Bang, di 08577 6604 708. 708. Oke. Okay. Jadi gitu guys ya, kalau mau ngirim-ngirim, mau pesan-pesan bisa ke tanya-tanya ke nomor WhatsApp-nya Bang Indra. Iya. Oke deh, Bang. Nih, makasih buat waktu dan infonya. Semoga sukses dan sehat selalu, Bang ya. Oke, Bang. Siap. Terima kasih, Bang. Oke guys, sekian dulu video gua kali ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini serta aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan pemberitahuan jika gua ngupload video baru. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.